Heyo, balik lagi suara Niko, lanjut lagi bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten alias OSNK bidang astronomi. Ini tahun 2023. Kita lanjut ke soal nomor 14 yaitu tentang magnitudonya galaksi. Galaksi terjauh yang diamati oleh teleskop luar angkasa Hubble memiliki kecerlangan sebesar 30 magnitudo. Jika galaksi tersebut berada pada jarak 3 gigaparsec dari bumi, lumayan jauh ya, dan hanya terdiri dari bintang-bintang seperti matahari, maka galaksi tersebut terdiri dari berapa bintang? Dibiarkan ekstingsinya, diabaikan saja ekstingsinya, dan diketahui magnitudo mutlak matahari sebesar 4,84. Wow, pilihannya ini gede-gede ya, 10 pangkat 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ini semua kaitannya tentang magnitudo. Sebelum kita bahas tentang magnitudo, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Ruda Niko, bisa langsung join membership channel ini. Yuk, langsung kita bahas tentang magnitudo. Nggak asing lagi, saya pikir udah pernah kita bahas di nomor-nomor sebelumnya juga. Tapi nggak bosan-bosannya udah Niko ulangin biar benar-benar mantep. Magnitudo itu nunjukin seberapa cerah suatu objek. Tapi nih, angkanya agak dibalik nih. Semakin cerah suatu objek itu, nilai magnitudonya, angka magnitudonya itu semakin kecil, bahkan bisa sampai negatif. Oke? Berdasarkan cara mengukurnya, ada dua jenis magnitudo. Yang pertama ada magnitudo semu, ini bergantung dari pengamat. Kalau bendanya jauh ya agak redup, bendanya dekat ya agak terang. Gitu ya. Yang kedua adalah magnitudo mutlak. Nah, ini magnitudo yang diukur dari jarak yang sama, yaitu 10 parsec. Terus kalau berdasarkan jenis gelombangnya ada macam-macam nih. Ada UV atau filter U biasanya, magnitudo U, blue, B, visual, V, ini biasanya kisaran warna hijau ya, atau bolometrik, gabungan dari semua panjang gelombang tersebut. Terus, ini ada beberapa data magnitudo dari objek-objek di langit. Matahari itu minus 26,74, terang sekali. Terus planet-planet, Uranus itu sekitaran plus 5. Hubble tadi udah dijelasin di soal juga, sekitaran bisa nyampe 30-an magnitudo. Cukup sensitif. Mata kita aja hanya mampu sekitaran 6. Oke. Ini penjelasan lebih detailnya. Kalau kita mau pakai rumusnya, nah ada persamaan ini yang udah kita pakai juga di sebelumnya. Magnitudo semu itu M kecil, magnitudo mutlak itu M besar. Kalau semu itu kaitannya sama flux, kalau mutlak itu kaitannya sama luminositas. Dan kita bisa hubungkan keduanya. Nah, antara magnitudo semu dan magnitudo mutlak dari suatu objek itu bisa kita hitung berdasarkan persamaan ini. Dengan D-nya adalah jarak, dan kalau mau pakai versi lainnya, yang ini adalah P-nya adalah paralaks. Nanti ingat satuannya, jaraknya itu D-nya dalam parsec, dan paralaksnya harus dalam detik busur. Oke? Terus kita langsung balik aja ke soal. Nah, kita identifikasi apa yang ada di sini ya. Yang pertama ini ada 30 magnitudo ini, adalah kecerlangan galaksinya ya. Berarti yang dilihat dari bumi, berarti ini adalah magnitudo semu, M kecil. 30 ini M kecil berarti. Terus nih, jarak 3 gigaparsec. Wah, berarti ini adalah D-nya, jaraknya 3 gigaparsec. Nanti kita akan deal with it later. Terus, mana lagi? Nih, magnitudo mutlak matahari sebesar sekian. Oke, ada magnitudo mutlak matahari. Kita ambil esensinya tadi aja. M-nya 30, ini M-nya galaksi ya, terus D-nya adalah 3 gigaparsec. Nah, kita ubah ke parsec ya. Giga itu kan miliar ya, nama lainnya adalah miliar, berarti ini adalah 3 miliar parsec, alias 3 kali 10 pangkat 9 parsec. Oke, oh iya, apa itu parsec? Udah Niko bahas di video khusus, nanti dan Niko masukin linknya di deskripsi deh. Terus ini magnitudo mutlak matahari adalah 4,84 di sini ya.
Oke, sekarang kita cek logikanya dulu. Logikanya adalah yang kita mau cari kan jumlah bintang nih. Nah, jumlah bintang itu bisa kita dapat dari mana ya? Bintang. Jumlah bintang itu bisa kita dapat dari perbandingan luminositasnya galaksi dibandingin sama luminositasnya matahari. Kenapa begitu? Karena di soal tadi juga udah bilang bahwa galaksinya itu terdiri dari bintang-bintang yang setipe semua dengan matahari. Jadi asumsinya adalah kalau katakanlah ada 10 bintang sejenis matahari di galaksi itu, maka luminositas galaksi itu juga menjadi 10 kali lipatnya luminositas matahari. Oke, jadi dari informasi itu kita bisa dapat jumlah bintangnya, perbandingan antara luminositas galaksi dan matahari. Oke, terus dapat dari mana ini? Ini dapat dari mana? Ini bisa kita dapatkan dari magnitudo mutlaknya galaksi. Nah, ini kan belum ada ya. Nah, terus di soal diketahui magnitudo semu galaksi. Nah, berarti kan pakai persamaan tadi bisa nih. Nah, berarti pertama kita cari dulu magnitudo mutlaknya galaksi. Oke, langsung kita cari aja pakai rumus yang tadi ya. Hubungan antara magnitudo semunya galaksi dikurang dengan magnitudo mutlaknya galaksi itu sama dengan min 5 plus 5 log D. Kita cemplungin aja infonya. Magnitudo semunya galaksi adalah 30 dikurang mutlaknya galaksi yang mau kita cari. Ini min 5 tetap plus 5 log D-nya yang ini tadi. 3 kali 10 pangkat 9. Terus kita pindah ruas aja ya. Ini min MG pindah ruas ke kanan jadi plus magnitudo mutlaknya galaksi. Set. Terus nih 30-nya kita geser ke ujung tetap di ruas yang sama. Nah, yang di ruas kanan sisanya ini, sepaket ini di kanan itu kita pindah ruas semua. Min 5 jadi plus 5, sedangkan plus berubah jadi min 5 log 3 kali 10 pangkat 9. Udah, sisanya kalian tinggal pencet kalkulator. Hati-hati mencetnya ya. 30 plus 5 dikurang 5 kali log 3 kali 10 pangkat 9. Oke, nanti akan dapat nilainya adalah min 12,3856. Wow, cukup terang ya. Minus 12, jauh lebih terang dibandingkan dengan magnitudo mutlak matahari yang hanya 4,84 di sini. Oke, kita udah dapatkan magnitudo mutlak galaksi, berarti kita tinggal hubungkan dengan magnitudo mutlaknya matahari. Nah, kan perbandingannya tadi ya, luminositasnya. Berarti kita bisa pakai rumus yang sebelumnya udah Niko sebutin juga. M-nya galaksi, mutlak semua nih ya, magnitudo mutlaknya galaksi dikurang magnitudo mutlaknya matahari itu sama dengan minus 2,5 log LG per LM. Nah, ini dia muncul LG per LM-nya. Udah, tinggal kita cemplungin angkanya. Ini adalah minus 12,3856 dikurang mutlaknya matahari adalah 4,84 sama dengan min 2,5 log. Kita sebut saja ini jumlah bintangnya ini adalah N. N yang kita cari. Oke. Terus ini minus 12, sekian dikurang 4, sekian. Kita totalin jadi minus 17,2256 sama dengan, oh ya, ini minus 2,5 ini kan kali ya, minus 2,5 kali log. Ini pindah ruas saja. Pindah ruas jadi bagi, kali jadi bagi. Tandanya nggak berubah ya, karena ini kali pindah ruasnya jadi bagi aja. Beda sama yang tadi, ini minus pindah ruasnya jadi plus. Bukan perkalian tapi tambah kurang. So, ini minus 2,5, ini log N. Ini dihitung nanti dapatnya adalah 6,8924 sama dengan log N. Nah, gimana cari-cari N dari sini? Secara definisi, ini kan basisnya adalah basis 10, logaritma itu. Kalau kita belajar logaritma sekilas, kalau kita punya A log B sama dengan C, ini maknanya adalah basisnya yang A ini, A dipangkatkan C, ini hasilnya adalah B. Oke?
Jadi yang ini adalah hasil pangkatnya. Ini makna basis, makna dasar dari logaritma. So, kalau gitu, ini kalau nggak ditulis berarti basisnya adalah 10. Berarti kalau mau cari N di kasus kita ini adalah tinggal 10 kita pangkatkan dengan 6,8924. Nanti hasilnya adalah 7.766.762 bintang. Wow, banyak sekali. 7 juta bintang. Ya, galaksi yang ya masih belum terlalu besar sih, cuma ya oke, lumayan. Nah, pilihannya yang mana nih? oke, kalau yang paling mendekati ya 10 juta sih. Mendekati 10 juta yang kalau yang paling mendekati. Karena yang lain lebih gede lagi malah. Ini ya 10 juta berarti ya 10 pangkat 7. Karena 1 juta itu pangkat 6 kali 10 jadi pangkat 7. The answer is A. Ya terpaksa sih, karena yang paling dekat, tapi ya satu-satunya yang paling make sense sih yang A sih. Cuma ya agak jauh dari 7,7 juta ke 10 juta. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting ininya benar. Model perhitungannya udah benar. Logikanya juga udah benar. Oke? Okay? Nah, di soal ini lebih menantang lagi dari soal sebelumnya yang juga kita udah pernah bahas tentang magnitudo. Waktu itu magnitudo semu saja. Nah, ini udah jauh lebih kompleks nih. Udah ada kaitannya sama semu sama mutlak digabungin. Terus jaraknya udah dimasukin. Terus mutlak sama mutlak dari kedua objek juga kita bahas. Nah, yang paling penting kalian iniin, latihkan adalah logikanya sih sebetulnya. Karena yang tadi ditanya jumlah bintangnya berapa, berarti logikanya kita harus nyari tuh, dapat jumlah bintang dari mana nih? Oh, kaitannya sama luminositas. Loh, perbandingan luminositas dapat dari mana nih? Oh, kaitannya sama magnitudo mutlak. Logika itu yang perlu kita bahas dari, logika itu yang perlu kita latihkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditanya apa, kaitannya sama apa, dapatnya dari mana, faktornya apa, baru kita breakdown semua untuk kita bisa dapatkan jawabannya. Oke? Terus jangan lupa cek playlist fotometri. Ada banyak sekali soal-soal yang terkait dengan magnitudo. Pernah juga yang muncul kayak gini kalau nggak salah, yang ada kaitannya sama jarak. Bahkan yang extinction dihitung juga pernah muncul. Jadi kalian bahas aja ya. Kalian pelajari aja soal-soal sebelumnya, sangat bermanfaat kayaknya buat bekal. Terus bagi yang masih bingung boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung Udaniko secara langsung boleh melalui traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.